Lama wuli al-amra Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala sumi'a fi darihi bukaun kathirun fas'alu an dhalika faqila innahu khayyara nisa'ahu wa jawariyahu baina an la yatiyahuna aw al-firaq wa qala inni qad shughiltu an kunna bima kulliftuhu min al-qiyam bi amri al-muslimin fa akhtarna al-iqama ma'ah. An Malik bin Dinar gala lama huli Umar bin Abdul Aziz gala ri'ahu syafir usil jibal man hadal khalifah salih alladhi gagama ala nas gala fagila lahum wa ma'ilmukum bidhalik galu innahu idha qama khalifatun salih kafatid di'ab wal asad an sya'ina fi waqti khilafati sayyidina Umar bin Abdul Aziz ra'a ba'dhu adhiba ya'kul ma'al ghanam fatahajjama min dhalika wa sallahu an dhalik faqalu lahu idha salah ar-ras falaysa 'ala al-jasad bas. Kalau kemarin menceritakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi qadhi atau menjadi amirul mukminin. Kali ini menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini termasuk salah satu pemimpin yang adil di dalam menjabat kepemimpinannya. Mungkin dulu pernah kita ceritakan bahwa beliau ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin itu tidak senang, tidak bahagia, tidak bergembira ria, apalagi dengan merayakannya, justru dengan keterpaksaan beliau menerimanya. Karena tidak ada yang mau, bahkan beliau sudah menolak berulang kali karena mereka menganggap yang paling pantas dan tepat adalah beliau. Sehingga dengan keterpaksaan beliau menerima. Dan senang hati, apalagi mencalonkan diri, tidak. Dengan keterpaksaan menolak, menghindar, menjauh. Tapi mau tidak mau, akhirnya terpilih dan menjadi. Ketika beliau menjabat, ditunjukkan bahwa ketidaksenangannya beliau menjadi pemimpin, sehingga apapun simbol kepemimpinan itu dihilangkan dari kehidupan beliau. Tidak adanya pengawal yang mengawal beliau ketika keluar dari rumah ke pasar atau ke tempat yang lain. Gak ada. Gak perlu. Dan beliau tidak menginginkannya. Sehingga supaya terlihat seperti orang biasa. Sekalipun saat itu beliau adalah amir. Yang ada kalau di kita kan minta dikurangi, gak perlu banyak-banyak, ngeletek, yuk macet. Awalnya tok gaya enggak gelem banyak-banyak kalau dikawal. Cukup 2-3 mobil, ngeletek ya panjang. Hanya ondo. Omong doang. Itu mulut besar. Ngomong tok, sampai enggak bisa kalau ngomong tok. Semua bisa, anak ini ordo. Tapi sedangkan bilang-bilang dibuktikan, enggak mau. Bahkan rumah dinasnya itu segala sesuatu yang tidak perlu hanya untuk supaya terlihat menawan, indah dibongkar sama beliau, dijual, dimasukkan ke Baitul Mal, dimasukkan ke Baitul Mal. Gak mau, biasa tidak perlu hiasan-hiasan yang berlebihan, apalagi tidak bermanfaat atau manfaat untuk hanya ini, bisa diganti dengan yang murah, yang biasa. Kenapa harus yang mahal?
Ini benar. Kemudian tidak dinikmati kepemimpinannya itu dengan memakai fasilitas yang dimiliki, rendah. Bahkan sangat takut menggunakan fasilitas apa yang beliau dapatkan. Bahkan fasilitas yang didapatkan dari jabatannya digunakan sebetulnya seperti lampu. Ya, seperti lampu. Lampu itu kalau cukup satu, kenapa harus dua dinyalakan? Satu yang dinyalakan, satunya dimatikan, nggak butuh semuanya dihidupkan. Kalau cukup satu ya satu. Kenapa kalau cukup satu menyalakan dua, apalagi tiga dan empat? Jadi dipakai sebutuhnya. Jadi benar-benar mengirit uang yang didapatkan dari jabatannya atau menjalankan jabatannya, benar-benar diirit. Makanya orang-orang di zamannya itu makmur. Orang-orang di zamannya itu bahagia, senang. Karena apa? Apa yang tidak mereka dapatkan? Semuanya mereka dapatkan. Karena itu diceritakan di sini. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi pemimpin, ini hampir setiap hari tidak pernah tidak terdengar tangisan dari rumahnya. Jadi selalu terdengar tangisan dari rumahnya. Menangis terus. Menangis. Karena khawatir, karena takut. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab kemarin? Sayyidina Umar bin Khattab nangis. Enggak paginya, enggak siangnya, enggak malamnya, nangis terus. Sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga gitu, nangis. Nangis. Karena khawatir, takut. Takut enggak adil dalam menjalankan, takut boleh dan lain-lain. Sebagai walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang harus dijalankan. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kalau Sayyidina Umar kemarin alasannya, in lam in adil uhasab, in lam adil in adlim uhadab. Kalau aku adil, aku dihisab. Kalau aku zalim, aku disiksa. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini tanya, kenapa kok menangis terus? Ditanya sebabnya. Akhirnya beliau menjawab bahwa aku memberikan pilihan kepada istriku dan budak-budakku. Dua pilihan. Dilarang mereka datang kepadanya selama menjabat. Jadi jangan datang kepadaku selama aku menjabat menjadi Amirul Mukminin. Atau cerai. Ada kira-kira seperti ini sekarang. Dua pilihan untuk istrinya dan budak-budaknya. Jangan kalian pernah datang kepada aku selama aku menjabat. Atau kalau kalian tidak mau, kita cerai. Kita berpisah. Kenapa kok sampai seperti itu? Jelas. Kadang istri itu tidak memahami pekerjaan suami, jabatan suami, apa namanya, profesi suami. Gak memahami kadang. Karpe dewe. Maunya gini-gini. Gak ngeliat apa profesinya suami. Gak tahu tahu dia. Dengan alasan kita ini istri punya kewajiban lengkap darimu untuk menyenangkan kami dan yang lain sebagainya. Tidak memahami profesinya suami. Mestinya memahami, oh suaminya itu ini, suaminya itu ya, suaminya ini kalau seperti ini tidak pantas dilihat banyak orang. Walaupun yang dilakukan itu bagi jelekan, tapi dari profesi itu menunjukkan pantas atau tidaknya. Gak mesti kan, gak mesti. Jadi harus menjaga profesinya suami. Ini gak tahu-tahu. Ini kebanyakan perempuan, kebanyakan istri seperti itu. Jangan sampai nanti ketika menjabat mereka tidak menyadari ya, profesi.
profesi suaminya atau pekerjaan suaminya menjadikan apa yang dilakukan oleh suami ini menjadi jelek karena mereka. Makanya dikasih pilihan, tidak mendatangi aku sama sekali selama aku menjabat atau berpisah. Takut apa? Merusak kewajiban yang harus dijalankan. Takut mengganggu apa yang perlu dikerjakan olehnya untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya. Kenapa? Karena katanya beliau, aku gak akan mampu memperhatikan kalian sebagaimana sebelum aku menjabat. Pasti akan aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku sibuk dengan apa yang harus aku jalankan untuk rakyatku. Karena ini bukan 1-2 orang, bukan 10-30 orang, bukan 100-200 orang, tapi banyak, dan semuanya itu adalah muslimin, orang-orang Islam. Karena Amirul Mukminin menjabat urusannya umat-umat Islam. Pada saat itu bukan hanya di Mekah atau di Madinah, tapi negara-negara lain. Beda kalau sekarang kan presiden itu kan cuma satu negara. Kalau dulu Amirul Mukminin itu bukan hanya satu negara, bukan hanya Saudi, tapi yang di Mesir, yang di Irak, yang di Syam dan lain sebagainya, semuanya itu dipimpin oleh orang lain. Di sana itu apa? Seperti gubernur-gubernur. Yang di Syam ada gubernurnya, yang di Irak ada gubernurnya, ada gubernurnya. Lah presidennya di mana? Presidennya itu di Mekah atau di Madinah. Itu sudah Umar bin Abdul Aziz. Berat. Lah kalau keluarga kan cuma satu rumah, kecil. Tapi ini ngurus semuanya, sehingga supaya mereka tidak mengganggu apa yang harus dijalankan, sehingga mereka dikasih dua pilihan itu tadi. Akhirnya mereka memilih untuk tetap tidak bercerai, tapi tidak pernah datang kepada Sayyid Umar bin Abdul Aziz. Dan dirasakan itu ketika beliau menjabat menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, ini benar-benar dirasakan bagi yang mengenal beliau ataupun yang tidak. Bahkan ketika beliau menjabat ini, ada seorang perempuan pengembala kambing di pelosok atau di dusun atau di gunung, di lembah, pengembala kambing. Ngomong perempuan ini, man hadza al-khalifatu salih alladhi gagama alana, siapa khalifah yang saleh atau amir yang saleh ini yang memimpin rakyatnya. Galak dan Al-Malik bin Dinar berkata, "Fagila lama ma'ilmu kumidari," ditanyakan, apa yang menyebabkan kalian tahu kalau yang menjadi pemimpin sekarang ini adalah orang yang soleh? Lu gak pernah ketemu, gak pernah melihat, gak pernah tahu, tapi dirasakan oleh mereka yang jauh, yang tidak mengenalnya. Kalau kita kan gak merasakan kita. Yang merasakan orang-orang terdekat aja. Karena apa? Banyak duit yang jatuh ke mereka, banyak fasilitas yang turun ke mereka. Nah kalau kita gak merasakan apa? Jangankan presiden, jangan bupati aja, apa yang kita rasakan? Dapat apa kita? Dan itu apa-apa? Dari jabatannya bupati ini kita dapat apa? Dapat apa? Kalau jalan sengaja dibuat kok, untungnya yang masuk ke dia juga. Manfaatnya bukan hanya kita, tapi dia juga manfaat. Bahkan justru dia yang lebih banyak. Dia buat program perbaikan jalan, yang menikmati kita. Tapi kan kita gak setiap hari lewat situ. Orang-orang juga gak setiap hari lewat situ. Tapi yang untung double siapa? Dia yang buat proyek, dia dapat dana, kemudian proyek yang mengerjakan proyeknya dia, PT-nya dia, atau CV-nya dia. Yo enak, sopo sing gak iso, sopo sing gak gelem. Double dapatnya dia.
dapat dari tendernya juga dapat dari PT-nya, enak. Tapi orang terdekat nikmati banyak, duit untuk fasilitas dapat, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ini yang di kota, apalagi yang di pelosok-pelosok, apa yang lagi yang di dalam, dalam nggak mungkin. Dan ini yang di dalam, yang di pelosok ini menikmati. Padahal mereka belum pernah mengenalnya, belum pernah mengetahuinya, belum pernah melihatnya. Tapi mereka mengucapkan, siapa yang menjadi pemimpin sekarang ini? Ini pasti orang yang soleh, ini pasti orang yang baik. Ditanya, dari mana kalian tahu? Nah, kalau pernah melihat, pernah mengetahui, wajar ngomong itu. Ini tidak pernah tahu, tapi mereka merasakan. Jadi ibaratnya seperti auranya berbeda. Kepemimpinan yang baik ini auranya berbeda untuk orang-orang sekalipun yang ada di pelosok. Jadi sebelum orangnya datang, mereka sudah merasakan kebaikannya, keadilannya. Ketika ditanya, dari mana kalian tahu? Nah, katanya orang-orang yang di gunung, idza qama khalifatun salihun kafatid di'ab wa tasat an sya'aina. Ya, kalau sudah menjabat pemimpin itu adalah orang yang soleh, nggak perlu kita ngasih pagar untuk kambing-kambing kita agar tidak dimakan serigala, nggak perlu juga. Tampakan ya nggak apa-apa, nggak mungkin serigala akan memakan kambing kita, memangsa kambing kita, macan, singa nggak akan mungkin memangsa hewan ternak kita. Maksudnya apa? Kita biarkan mereka hidup liar, apa liar, nggak akan saling makan satu sama lain. Singa tidak akan makan kambing atau serigala tidak akan memangsa kambing. Tidak akan saling bertikai mereka. Duh, dirasakan sekalipun oleh binatang, bukan hanya oleh manusia, sekalipun oleh binatang. Karena itu di cerita yang lain, masih di dalam masa penjabatan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, melihat serigala itu makan bareng sama kambing. Makan bareng sama kambing. Padahal serigala ini makanan mereka yang paling nikmat itu ya kambing. Tapi ini makan bareng sama kambing, berbagi. Berbagi sama kambing, serigala berbagi dengan kambing, atau kambing berbagi dengan serigala, makan bareng. Bayangkan, ketika ada orang yang melihat hal itu, kaget dia, kagum dia, kok iso? Mulai kapan ini kambing akor sama serigala? Dari kapan serigala ini tidak memangsa kambing? Sejak kapan kambing ini berani duduk bareng dengan serigala? Bukan satu dua kali dilihat sudah menjadi kekaguman, nebak. Enggak, bukan satu dua, ini semuanya. Serigala di sana, kambing di sana, ini dan ini, itu akor. Ini bukan satu negara loh yang dijabat ini kalau dihitung sekarang ini. Tapi dirasakan di mana-mana. Ditanya, kok bisa ini? Kok bisa kambing dengan serigala ini akor ini kok bisa? Dijawab, idza salaha bas falaisa 'ala jasad bas. Kalau kepalanya ini sehat, kepalanya ini bagus, maka insya Allah anggota badan ini nggak ada penyakitnya. Itu kalau nggak sih muter mikir tuh, loro kabeh apa? Tadinya nggak lambung kena lambung, tadinya nggak jantung kena jantung, tadinya nggak ada kolesterol kena kolesterol. Karena apa? Dasi mumet, dasinya muter. Ini dipikir, ini dipikir, ini dipikir. Akhirnya lulus. Karena kabar, nah, lambungnya kena, ini kena. Plong harus plong. Plong tenang, pikiran itu tenang, fresh. Nah, supaya apa? Penyakit jauh, tidak ngeluh lah. Kemarin pun kena diabetes, kena ini macam-macam lah ini. Lah kalau pejabat yang tingginya itu baik, bagus,
mau nggak mau bawahnya pun akan bagus. Makanya ida salahatil apa salahatil ida salahatil apa ra'iyah apa artinya kalau pemimpinnya baik maka yang dipimpin pun akan menjadi baik. Kalau pemimpinnya jelek ya yang dipimpin pun akan jelek. Mau nggak mau itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Nah, kalau pemimpinnya baik itu adil, ya? Tidak dusta, tidak bohong, tidak membodohi rakyat, tidak korupsi, tidak mendzalimi dan lain sebagainya, insya Allah kebawahnya ini baik. Tapi kalau pemimpinnya itu zalim, membodohi rakyat, membohongi ya, masyarakatnya, korupsi dan lain sebagainya, maka rakyatnya akan ya, jelek dan mereka pun akan menderita seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, kebaikan, ketaatan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh dari kemaksiatan kezaliman. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.